Siap, siap. Ayo, jalan guys. Mau warga atau di mana? Sugestinya, ente pasti bisa. Apa? Gak ada kemungkinan malah nggak aman. Masih bisa. Iya, dia minta telepon importer. Nama Gunung Suminung terangkat ketika insiden yang terjadi pada tahun 2023. Sekelompok pendaki disambar petir saat berada di puncak Gunung Suminung, Lampung Barat pada pukul 11.45. Akibatnya satu pendaki tewas sementara beberapa lainnya mengalami luka berat. Kepala BPBD Lampung Barat mengatakan bahwa kejadian tersebut benar terjadi pada tanggal 29 bulan Mei tahun 2023. Gunung Suminung yang terletak di Lampung Barat merupakan objek pendakian yang sangat eksotis. Gunung Suminung yang memiliki ketinggian hingga 1881 mdpl ini memiliki panorama yang sangat menakjubkan. Ini terdapat dua jalur pendakian Gunung Suminung. Rute yang pertama melalui desa wisata Lumbok Ranau di Lampung Barat, sedangkan yang kedua melalui Kota Baru, Sumatera Selatan. Kita udah ada di dalam pelabuhan. Mana sekarang kita melakukan? Ya, dibelinya di Indomar. Oke, langsung saja kita review. Sudah. Pendakian kami di Gunung Suminung. Kami terdiri dari Melit, Hermawan, Bagas, Dendi, Reski, dan juga saya. You're a liar, liar. Your heart's on fire, fire. Gunung Suminung. Iya, sudah 6 bulan gua jalanin. Gimana ini? Gimana, Bang? Masih di pas 2. Di pas 2. Apa yang udah dirasakan ngedaki di Suminung? Tanjakan yang sangat ekstrim sekali. Jarak antar pos 2 dan pos 3 seperti jarak 3 pos. Ngeri. Tapi tetap semangat. Siap, siap, siap. Halo men, gimana kesannya? Oke lah. Oke. Sebelum sampai puncak Gunung Suminung gimana? Mantap sih. Mantap. Ekosistemnya masih terjaga. Seger. Mantap, seger. Tetap asri. Asri. Walaupun minyak terik, tetap adem. Mari kita buka ini dulu. Makan gula. Gula. Gula aren, oke.
gemeter cowok. Bro, napas gua. Nah, mukanya mah kayak gaet cowok. Senior juga sampai capek. Ada. Di baju. Iya. Oke. Ini sebentar lagi kita mau ke pos 2. Jarak pos 3, sorry. Ini jaraknya sekitar 300 mdpl lagi ya ke pos 3. Nah, ini ada temen nih. Dia lupa jogging pas mau puncak. Jadi kayak gini nih keadaannya. Boy, coba sapa, Boy. Hah? Kasih edukasi ke teman-teman yang nantinya bakalan mendaki. Gimana? Sebelum mendaki persiapannya apa dulu? Biar gak capek. Apa, Boy? Apa, Boy? Oke, teman saya kayaknya capek banget. Ayo. Ayo. Ya. Yuk, Seminung ini memiliki 5 pos. Nah, pos yang pertama tadi udah kita lalui. Dan kemudian pos 2 udah. Nah, ini kita lanjut ke pos 3. Tapi dari pos 3 ini perbedaan trekkingnya tidak yang berbeda. Karena alur apa trekkingnya ya sama aja gitu. Belok-belok, akar-akar gitu. Boy, lanjut, Boy. Lanjut. Oke. Okay. Lanjut, lanjut. Nanti mungkin... Nanti mungkin... Di vlog ini... Malamnya bakalan... Ada pembahasan mengenai... apa? Pendaki. Pendaki pertama. Perdana. Dan kemudian bagaimana caranya bisa survive sebagai pendaki di gunung gitu. Jadi ibaratnya gini, seorang pendaki di gunung dia survive bawa alat seadanya. Nah mungkin nanti bakalan dijelasin pas malam hari di ketinggian puncak Seminung. Kalian tungguin saja ya. Oke, kami lanjut perjalanan. Ciao. Pasti bekerja Romusha 3 tahun. Tidak diberi makan, tidak diberi minum. Berapa pos kita? 5. 4. Di sini masih asli, masih ada suara burung. Suara burung. Ya. Oke. Okay. Gimana pengalaman puncak pertama? Perdana ini ya. Ini nih pemula. Seru, tapi. Gimana? Seru. Seru. Ya. Ini nih senior tapi tetap capek. Sumatera memang beda. Aduh. 3 kali lipat. Aduh. Ternyata Sumatera tidak semudah itu anjir. Tuh.
Di bentar di. Gua di bentar. Gua ngasih tahu ke lo. Lo butuh duit gak? Entah. Di atas ada emas, Cok. Ayo. Ayo. Emas, Cok. Ayo. Ayo. Iya, Mas. Mas kuat di perut aing. Duh. Pendek. Jangan minum. Coba, jangan minum. Coba minum. Sini lihat ke kamera. Bilang Eca lu. Lema, Eca, Eca. Perut gua udah ketek-ketek ini. Tuh, Reski, kata-kata. Mana Ki perut lu? Perut gua sepotong. Makanya tadi sebelum naik jangan mikirin randa toh. No, randa. Apa randa? Mikirin uang motor. Awewe. Oh. Sama gua juga capek gua kalau itu duluan aja di tengah gua. Iya. Yo, Eca lu lema ambuda Eca Eca. Ayo, berjuang lu. Dan, apa yang mau disampaikan Dan? Rada. Malah buru-buru gua ngikutin. Weh. Mantap. Di depan ada antrian. Nunggu apa? Di sedikit gua. Hah? Tadi itu Renaldi membalikkan dia. Kenapa? Kau. Hah? Buat deh, buat di sini buat yuk. Kenapa pas nanti kita? Ayo deket lagi, deket-deket itu. Nih biasanya gini deh, kalau mau ke puncak. Lo bilang Eca lu lema ambuda sambil goyang pinggulnya mana Eca lu lema ambuda gitu deh boleh cepet deh nyanyi deh 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 Eca lu lema ambuda aneh. Kalau kayak gitu balik semua tadi kita kebalik. Dilanjut, amun main yang ngomong gitu udah dilanjutkan. Hei, nonsia. Nonsia. Kasih badan aja. Gak apa-apa badan aja. Eh, gak apa-apa ya yuk. Yang penting kita berangkat sama-sama nyampe sama-sama dia puncak. Yuk, ayo, ayo. Biar dendinya lambat juga dia nih. Di mana dia mana? Gue udah bawa beban hidup lu. Porter dia nih, porter. Dia. Porter apa di? Dia. Jangan enak-enak. Dia. Aneh turun, Bang. Iya, sini itunya, bebannya.
Ada maksudnya di itu baik di penjagaan motor. Mau bawa iya. Terus ke dalam-dalam ada isi-isi. Oke. Okay. Cobalah dilepas, bawa badan aja. Bawa badan enteng, aja. Enteng-enteng. Gua jalan latihannya cuma jalan di rumah aja, gua aja enggak pakai apa-apa. Enggak capek gua setengah jam. Bawa ini 5 menit udah. Ayo, Dek, coba bilang Dek, Eca lu lema ambuda, Ca Eca gitu. Kok serius banget sih? Muncak serius banget. Eca lu lema ambuda. Katanya muncak mulu pasan. Eh. Kemarin. Tapi sekarang ambil enggak muntah dia kalau muntah. Apa? Emang bisa muntah. Kemarin muntah kan kemarin malam sama gua. Nampaknya Bung terkendala. Eh. Kurang sih. Yo, aing asa tarian aku sumpah. Serius. Kenapa? Tarian aku pas di itu terus. Tiduran itu tiduran. Bilang aing sih enak sumpah. Eh. Puncak itu cuma sedik deui. Itu bilang aing sih enak. 10 langkah deui. 10 langkah nyampe, Bos. Katanya tadi di awal pengen nyari emas. Di atas emas. Lo orang aja lah. Enggak, kita kalau kita gini satu naik semua, turun semua, kesepakatan kalau mau itu gitu aja. Naik apa besok atau minggu depan, lusa atau bulan nah, depan. Enggak enak besok aja lu pakai tenda kan di sana dua. Karena di sini di itu. Iya, bukan masalah itunya, bukan masalah tenda. Apa? Solidaritas, men. Kita ini anak teknik. Anjay. Gimana? Iya, lihat ya, teknik. Enggak enak masalah. Gimana? Iya, kuat daripada jadi beban. Enggak masalah. Ada beban, enggak ada. Enggak ada beban di sini. Hidup. Kita ini udah beban keluarga. Apa? Enggak beban. Benar. Dia bullshit. Dia tuh ngomong. Ini kan tuh menyebabkan hati. Gua ngasih patah. Lu beban. Tapi semangat, ayo. Coba apa kita mah? Lawan. Sini lah ini. Perut aing teu kuat ieu. Duh. Ya berarti dulu yuk, kuatnya mau apa. Iya, dah. Sini lah dulu. Sabar. Hayang naon, hayang naon. Gini aing geus teh enak. Hayang naon sih hayang enak. Geus teh enak. Kalau ngikutin feeling biasanya enggak sih. Si hayang naon? Kalau mau ngomongin feeling gua dari semalam mah enggak enak. Feeling kan si bawa ini di sini. Iya. Feeling. Feeling. Ayo. Oh, santai. Santai. Duduklah, duduk santai. Duduki. Walaupun gelap tapi ya. Malah kalem. Gelap. Kalem. Hari rokok itu mah kudu dilawan lah. Jendikut. Bisa. Buru-buru udang. Ayo jendikut sih. Aku mah arek ka puncak kan harpesnya. Harpes kan. Pres, puncak tertinggi. Di atas nanti. Galak kok aing buru-buru. Mau es. Tuh, ais sama. Bisa. Siam nih nemen sih, ayo. Bisa ayo. Biar aja jalan, tinggal jalan ke atas. Basem. Masih Pak. Nah, kita doang kalau bernyanyi kayak gini. Bernyanyi. Diminum aja deh. Ditaruh di sini dadah. Ayo. 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 Lawanlah. Ah. Kita santai-santai di sana. Daki doang kagak bernyanyi. Iya. Ayo. Nomor apa sih? Nanti kita yang kok. Benar. Dokumentator, guys. Dendinor. Ronaldo. Hermawan. Au. Menuju di pos berapa ini? Pos berapa? Ya, udah melewati pos 3. Berarti kita mau menuju ke pos 4. Oke. Lagi. Di depan masih banyak ini. Keren ya kalau pos. Iya, asli. Pos 45 tuh, pasti kebuka. Hah? Pasti kebuka. Oh, iya dong. Sekaligus dokumentator. Ah, ini tadi, oi. Aduh. Ini bebanor. Ini juga bebanor. Ini juga gimana?
Nah, berhenti, berhenti. Kita ini kan sebagai beban, loh. Beban. Beban. Gue istirahat saja. Ya, ya. Sedangkan ini dokumentator dan juga porter. Udah. Ada porsinya masing-masing. Iya, sebagai bebanor. Kita ya, harus boy. Harus yang jadi perdana di sini beban. Ya. Kita harus minum air yang banyak. Jadi ketika mereka kehabisan air minum, kita juga. Oke lah, gunung seminum mantap. Mantap, mantap, mantap. Ini saya mau nanya ke kalian nih. Tuh. Ini kan perdana. Kalian kapok atau enggak nih? Wah, ini untuk kapok sih enggak. Enggak kan? Malah pengen yang di Jawa gitu. Okay. Kebersamaan. Karena kebersamaannya serius. Beda teknik. Teknik gimana? Gimana ya teknik? Teknik. Oh, iya fisika. Ya gimana, Bung? Mantap ya pokoknya mah. Aduh, ketagihan, capek dari pos 1 sampai pos 2 ini, sampai pos 3 belum ketemu jalan landai. Benar-benar. Tapi mungkin nanti ya, mungkin di Pulau Jawa, kemungkinan kan. Kayaknya ngelihat-ngelihat itu yang dari IG-IG itu kayaknya enggak terlalu mungkin seperti ini, mungkin lebih satu gitu kan. Mungkin karakteristik gunung di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera ini berbeda, tetapi sama-sama istimewa. Iya, yeah, benar. Gunung Seminung ini istimewanya kita dapat view ke arah Danau Ranau langsung. Menuju atap Negeri Lampung. Negeri Lampung. Oke, sip. Mungkin next project kita akan ke Pesagi. Oke. Okay. Kalau kita ke Pesagi ya. Next to FDC ya, Pesagi. Entah Pesagi, entah Temiangan, entah kita langsung ke Pulau Jawa. Oke. Okay. Awas Semeru. Jangan Semeru dong. Apa? Kita coba Kelau. Kelau. Oke, okay, siap. Mau ketemu Gino apa? Mbah Warung Saha. Saha. Warung Saha. Warung Saha. Saha teh. Saha. Anu dag. Nah, dagang cilok lain itu. Nah, ya tuh. Nasi pecel, nasi pecel. Mbah Saha teh, Pak. Oh, euy. Oh. Dek. Semangut. Terpesona. Aku terpesona memandang wajahmu yang ganteng. Anjay, Galib ganteng, euy. Ayolah. Bawa warga atau di mana? Sugestinya ente pasti bisa. Apa? Ada kemungkinan malah enggak aman. Masih bisa. Iya, dia minta teleponin porter, maksudnya gitu. Tadi kalau porter ke sini kayak gitu paling. Cuma ayo sih, tunggu. Gini. Tuh di atas puncak bentar lagi tuh. Sugestinya gitu. Yuk. Puncak. Puncak, Wak. Ini mending kita turun aja barengan. Kalau turun satu porter, enggak enak, Boy. Mantap. Mantap. Boy, carrier dede yang bawa, guys. Boy, ngapain, Boy? Habis buat itu, guys, habis buat video. Ini situasi 4G, guys. Di masih puncak. Iya. Apa? Itu saat, tapi enggak. Bukan ini situasi di pos 4 Gunung Seminung. Seminung. Via 1.800 mdpl. 181 mdpl. Ya, 1.881 mdpl Seminung via Lombok. Nah, mungkin nanti teman-teman yang bakalan naik lewat via Lombok. Jadi teman-teman mau lewati jalur sini toh. Nah, yang sana. Halo. Nah, kemudian teman-teman melalui jalur sana. Ya toh. Ini situasi sekarang. Cuacanya ini berkabut. Berkabut semua kayak gini. Berkabut semua. Kabut tuh. Mau tidak mau perjalanan tetap lanjut toh. Lanjut. Kita lanjut. Kamu udah jawab belum? Tutupnya jam berapa? Dikit lagi. Ya udah hati-hati. Kamu tutupnya jam berapa? Jam 9. Sabar, Cuk. Oi, oi. Sabar, Cuk. Di sana open berarti yuk. Jangan sabar, Cak. Sabar atuh. Jadi ini cara untuk memanggil daki. Benar tadi. Keras, sabar, Pak. Aku paksain kayak merobek itu. Sabar, Pak. Pak, ini kamu ini berapa 1000 mdpl? Pak, ini buat ini atuh, Pak. Berapa ribu ini? 1881 mdpl. 8000. 1800. 1800. Di atas permukaan air laut. Ada pendaki dekat kita. Nah, gimana? Nanti jatuhnya berapa kilo, Cok? Oh.
suara jatuhnya berapa buruk, kilo? Dikukur. Gue gak mau di, gue mau di tengah. Oke. Aku bawa kamu malam. Ini situasinya berkabut. Dan ini lagi di pos 4. Kumawa. Kamu nanti kapan ikut? Nah, oke. Okay. Nah, ini halo semuanya. Oke. Okay. Nantikan bidannya. Video kita ekspedisi di Gunung Semino bakalan saya upload nanti di channel di kanal saya yaitu di Blue Project. Nah, ini jurusan. Ini suasana apa? Arah menuju puncak. Ini udah puncak 4 ya. Iya. Kita gimana ini? Melewati gunung. Lewati lembah. Oh iya gitu. Mendaki gunung. Lewati lembah. Oh itu lagu yang Pepale Pale. Nah, ini pos 4. Nah, ini pos 4. Pos 4 ini. Ini udah mana pos 4? Ini pos 4. Halo guys. Oke. Jangan lupa ini di karena mendaki itu butuh perjuangan. Gunung aja didaki, apalagi hati. Iya. Jangan patiin. Buh. Mamen. Mamen, oi. Gila, cok, kabut banget. Kabut banget, eh. Mamen. Oh, cok, ngeri gua. Main apa? Ulah-ulah kita. Reset jurang. Enggak apa-apa. Terpesona, aku terpesona memandang wajah manismu. Terpesona, aku terpesona memandang. Woi, kok lu duluan sih bro? Coba, cok, sabar cok. Nah nanti teman-teman kalau mau naik ke Seminung via Lombok, nah teman-teman oke teman-teman nanti melewati jalur ini. Ke jurang, boy. Cok. Puncak satu langsung kena. Mending puncak satu aja daripada ini. Yuk, kita lanjut yuk. Nah, ini pos 4. Oke, ini pos 4. Nah. Di keadaan sekarang situasinya lagi berkabut, semoga aja malam ini kita muncak alhamdulillah lah tidak hujan, semoga aja. Yuk lanjut yuk. Ya Allah, lorong malah pada di depan. Nah, ini jalur dekat-dekat sini, enggak ada yang landai kali ini, gua. Ini arah jalur yang ke puncak ya, pos 5 ya. Soalnya di Semenanjung ini jalurnya lumayan. Nah. Oke. Kita mamen. Ini tahunya turun tapi lewat jalur. Coy. Si Galib. Ayo ya, duluan aing tukang si Galib, duluan. Pak. Kamera di dia. Kayak di YouTube. Bagus. Gue kok turun. Masih jauh enggak, Cuk? Ya udah, puncaknya kayak naon sih? Desa wae, Mas. Pinggir latihnya. Hah? Pinggir ya, Mas. Eh, jadi kieu atas handap. Ente gunungnya teh kieu, lain teh jiga perahu kitu teh bulat gitu. Kieu tah. Gitu. Berarti teh bulat kitu nya. Mantap. Jadi luhur lobak pas kita. Jadi kayak bentuknya kayak jatuh kayak bukit. Tapi udah 1800. Nah, ini ini mau ke pos 5. Nanti kan ekspedisi dari Tinta Pendaki.
Yang sungguh masuk periot. Aman deh. Ngajak aing tadi, kok aing tadi turutkan sih tidak balik iya. Yang ke karek mah bisa. Ya. Kok aing tadi turutkan iya. Aduh. Oh, aing tenang aing. Kayak di ditu. Tak aing kayak nunggu instruksi aing jadi yang mau cepat nancak, we nancak. Cengke ah bodo amat lah ya udah. Iya tah. Hah? Percaya cak aing dikira muncak sepele. Iya tuh bisa nengahan deh. Hah? Itu bisa nengahan. Ngikut wae. Cok, pakai jaket, cok. Berkabut. Hati-hati jalur ya. Lihat samping. Samping kanan, samping kiri. Jaga jarak. Fokus, fokus. Cuaca berkabut. Saat ini yang mendaki yang terlihat hanya kelompok kami. Nah, nanti teman-teman yang bakalan ke puncak lewati sini nih. Jadi jalurnya itu dari pos 4. Pos 4. Nah, dari pos 4 ini udah gini kan, udah tinggi. Nah, kemudian landai. Ke puncaknya landai. Hati-hati. Hati-hati ya. Aduh. Hati-hati, hati-hati. Dendi sama Herman mana? Gas, yuk, tiul awai gas, sabar gas. Sabar meneh. Hati-hati, hati-hati. Lihat samping kanan, samping kiri. Hati-hati. Kenapa aman? Duh, hujan murut. Oh, ini yang atas itu. Ini berarti puncak dua ya? Ya jadi dua. Hah? Ini yang ini mana sih? Den, tengah tuker aku itu tangkai ya, malah ribet. Bisa jadi.